sih belum ketemu. Yang kedua, Facebook saya yang digunakan atau yang asli itu namanya Kakang Salman Doremi. Dan akun Facebook yang bernama Salman Yoriki Mochi itu bukan akun saya. Yang ketiga, bahwa akun yang atas namakan tersebut itu bukan akun saya, karena akun itu tak lama tidak dipakai atau tak lama dipakai dan sudah lama off. Ternyata beberapa minggu terakhir sebelum viral tersebut, akun tersebut aktif dan membuat status-status yang tidak sewajarnya dan membuat status yang viral saat ini. Dengan ini saya minta maaf kepada kedua orang tua saya atau semua keluarga saya, dan saya mohon maaf ke semua keluarga di SMKN 1 Negeri Tanggeung, dan saya mohon maaf ke seluruh umat Islam karena sudah dibuat tidak nyaman oleh akun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.